anti zona nyaman, si Goyang Itik ingin mengukur diri bersama Bali United. Bek senior Jajang Mulyana punya motivasi tinggi saat menerima pinangan Bali United. Ia menegaskan tidak datang untuk mencari zona nyaman di Bali United yang sudah juara dua kali Liga 1. Jajang Mulyana menegaskan, dirinya bergabung karena ingin mengukur batas kemampuan maksimalnya. Sebab level tantangan di Bali United jauh berbeda dibandingkan dengan tim-tim lainnya. Bali United kan ikut AFC Cup juga, jadi saya ingin merasakan tantangan baru. Jadi itulah alasan saya memilih di Bali, ujar pemain asal Sumedang pada rekaman wawancara yang diterima Kompas.com. Untuk itu, Jajang Mulyana menyatakan siap bersaing berebut tempat di posisi utama. Itu menjadi tantangan lain yang ingin dilampaui, sebab ia akan bersaing dengan sederet back top Liga 1 seperti Komang Tri Arta, Leonard Tupamahu, Haudi Abdillah dan back asing William Pacheco yang kemungkinan bakal diperpanjang kontraknya. Tantangan lainnya adalah membantu Bali United mempertahankan gelar juara Liga 1. Tantangan ini juga membutuhkan usaha ekstra karena musim ini beberapa klub rela melakukan perombakan besar-besaran karena menyasar gelar juara. Ya, mempertahankan lebih berat, yang penting ada kemauan dari kita sendiri. Teman-teman juga satu tekad untuk membawa Bali United di ajang internasional, tegasnya. Kini mantan pemain Bayangkara FC itu mulai mempersiapkan diri. Sejauh ini tidak menemukan kendala yang berarti di dalam sesi latihan. Ia pun mengakui nyaman dan sudah merasa diterima di Bali United. Semoga saya bisa segera beradaptasi, bisa memberikan yang terbaik, bisa berkontribusi kepada tim dan bisa mempertahankan gelar juara dan lolos di AFC, ujar pemain berusia 33 tahun ini.